Klaster COVID-19 di lingkungan sekolah terdeteksi di Ponorogo. Belasan siswa SMP negeri terkonfirmasi positif COVID-19. Temuan tersebut berawal dari salah satu siswa SMP Negeri 6 Ponorogo yang terpapar COVID-19. Hasil tracing dari Satgas dan pihak sekolah diketahui ada beberapa guru serta orang tua yang juga terkonfirmasi positif COVID-19. Dengan banyaknya siswa dan guru yang positif COVID-19, pihak sekolah menghentikan sementara pembelajaran tatap muka dan mengembalikan pembelajaran secara daring. Gusni, Kepala SMP Negeri 6 Ponorogo menjelaskan, pihaknya juga melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh area sekolah. Penghentian sementara pembelajaran tatap muka dilakukan sejak hari Kamis hingga Sabtu ini. Sedangkan untuk Senin pekan depan, pihak sekolah kembali menerapkan PTM secara terbatas. Ya, kami segera mengambil langkah, yaitu satu, melaksanakan pembelajaran daring, gitu, hari Kamis, Jumat, Sabtu. Sementara untuk hari Senin, masuk seperti biasa, dengan pembelajaran 2 shift, 50%, dan juga kuota kelas 50%. Berarti anak-anak yang positif, yang melaksanakan isolasi mandiri. Kami motivasi kalau bisa nanti di center, kayak gitu ya. Yang kedua juga untuk motivasi untuk juga tetap menjaga kesehatan dengan minum vitamin dan menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga. Dalam PTM terbatas nantinya akan dilakukan pengawasan lebih ketat, termasuk penerapan protokol kesehatan. Selain itu, dihimbau kepada orang tua maupun siswa untuk tetap menjaga diri saat di luar sekolah. Ega Patria, JTV, Ponorogo.